Ada tiga sifat yang harus kita miliki sebagai anggota DPR. Apa itu Bu Tigi? Kita harus banyak-banyak mendengar. Banyak mendengar. Banyak mendengar, ya. Bukan mau didengar ya. Okay. Kita banyak-banyak mendengar karena beda antara mendengar dengan mau didengar. Hmm. Kita harus dan kita apa ya? Rajin ke lapangan sih juga. Oke. Okay. Saya selalu suka ke lapangan karena ketika saya turun pasti saya akan mendengar, mendengar dan bisa berinteraksi dengan masyarakat. Dan juga ya ketika kita mau menjadi anggota DPR ya kita harus mempunyai waktu yang besar untuk berbuat untuk masyarakat, bukan lagi kita mementingkan diri kita sendiri. Seperti itu. Wah.